Selamat pagi, selamat quarantine, stay at home. Kita akan sambung kita punya Taranum menerusi YouTube Dr. Jab TV. Taranum kita ini daripada surah Al-Waqi'ah. Adik-adik, tuan-tuan, puan-puan boleh ikuti kami menerusi surah Al-Waqi'ah juzuk yang ke-27. Surah Al-Waqi'ah juzuk yang ke-27 pada muka surat berapa? Ini apa? Ha, ni. Pada muka surat. Surah ke surat 534. Okey, sama-sama. Hari tu kita dah buat lagu Bayati, hari ni kita akan buat lagu selepas Bayati lagu Sika, Sika. Sika. Ini agak mana kita berhenti tu? Ini. Okay. Ashabul Mash'amati ma. Okay, ayat yang ke-9. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Wa ashabul mash'amati ma. Ashabul mash'amah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. Tak kena lagu Sikah harakat satu eh. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Wa ashabul mash'amati ma Okay, harakat yang kedua. Was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Okay, sama-sama. Was-sabiquna sabiquna ulaika al-muqarrabun. Okey, habis harakat yang kau buat tadi. Dua. Fi jannatin na'im. Harakat yang ketiga. Fi jannatin na'im. Bagus. Harakat yang keempat. Sulatum minal awwalina wa qalilum minal harakat yang keempat. Sepatutnya dia ada satu lagi qara lah, tapi kita tadi dah hujung tu kita dah masukkan qara suara rendah sekali eh. Itu dia lagu Sika. Jadi adik-adik di rumah boleh cuba try test lagu Sika ni bersama keluarga dan boleh buat dalam bacaan sembahyang pun boleh. Contohnya kalau kita baca biasa secara mujawwad
Tadi ini kita baca secara apa? Kita baca secara tarannum ataupun tahqiq, muhaqqaq. Kalau mujawab baca biasa dalam solat tu. Contoh wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Contohnya, boleh try kat rumah. Assalamualaikum, selamat mencuba. Dan please subscribe kita punya Dr. Jab TV. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah.